Sebuah masjid apung yang terletak di muara Sungai Grindulu hanyut terbawa arus. Tempat ibadah yang berdiri di atas rakit tersebut sempat bergeser sekitar 1 km dari posisi semula ke tengah perairan pantai Pancerdor. Kejadian itu diketahui sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat setelah wilayah Pacitan diguyur hujan deras. Saat ini proses evakuasi masjid apung itu telah dilakukan Pemkab untuk dikembalikan ke posisi awal.